Diketahui beda potensial dari titik P dan Q itu 10 Joule per kolom. Kemudian sebuah muatan 20 kolom bergerak dari beda potensial itu dari P ke Q. Nah, ya pertanyaannya adalah usaha untuk memindahkan muatan listrik tersebut. Besarnya usaha untuk memindahkan muatan listrik tersebut. Baik, beda potensial itu dirumuskan dengan usaha dibagi muatan. Jadi kalau kita diminta mencari usahanya sama dengan beda potensial dikali dengan muatannya. Beda potensialnya di sana itu adalah 10, jadi 10 Joule per kolom dikalikan muatannya adalah 20 kolom, berarti kita tinggal mengalikan 10 dan 20, yaitu 200. Kolomnya boleh kita coret, tinggal bersisa Joule. Jadi usahanya untuk memindahkan muatan listrik tersebut diperlukan usaha sebesar 200 Joule.